Mariano Jaffe. Ayo, sini. Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعمك وإكرامك، اللهم أكرمنا وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم هداية الشعراء. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجهم تابعي التابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الأرواح صاحب الكتاب تفسير جلال شيخ جلال الدين السيوطي وشيخ أن الله يدعو الشام بالرحمة المغفرة عندي الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الدارين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا dan berkata siapa ahli kitab Waqalu dan berkata siapa ahli kitab la yadkhula tidak akan bisa masuk al jannata akan surga illa man kecuali orang karena yang ada siapa man itu hudan Yahudi Jam'u ha'idin jama' dari ha'id. Au nasara atau nasrani.
Qala berkata, dzalika akan hal tersebut siapa Yahudul Madinati, orang Yahudi Madinah. Wa Nasara Najrana, dan orang Nasrani Najran. Lama tanadharu, ketika berdebat siapa mereka. Lama tanadharu, ketika berdebat siapa mereka. Baina yadain Nabi, di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai maksudnya, qala berkata siapa al-Yahudu, orang Yahudi. La yadkhulaha, tidak akan masuk akan surga. Orang Yahudi dan orang Nasrani masing-masing ngaku benar. Padahal ajaran mereka sudah terhapus secara otomatis ketika diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Sehingga mereka apapun ceritanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi rasul, ya, harus beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena isinya Taurat, kitabnya orang Yahudi, dan isinya Injil, kitabnya orang Nasrani, sebagai kitab samawi atau yang turun dari langit, semua membenarkan akan adanya nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena kehasadan dan kedengkian mereka sehingga tidak mau beriman, bahkan mengganti isinya. Setelah itu kemudian masih mengaku bahwa yang pantas untuk masuk surga itu mereka. Sehingga terjadi perdebatan antara orang Yahudi dan orang Nasrani, karena orang Nasrani juga mengatakan yang paling pantas masuk surga itu orang Nasrani. Wa qala, dan berkata siapa Nasara, orang-orang Nasrani. La yadkhulaha, tidak akan masuk akan surga. Illa Nasara, kecuali orang-orang Nasrani. Tilka, bermula hal tersebut, al-qaulatu, yakni ucapan tersebut. Al-qaulatu maksudnya ucapan tersebut itu amaniyuhu. Kebohongan-kebohongan mereka. Amaniyuhum, kebohongan-kebohongan mereka. Ay syahwatuhum, maksudnya syahwat mereka. Al-batilatu, yang batil. Jadi pendapat mereka bahwa orang yang berhak masuk surga orang Yahudi, orang Nasrani juga mengatakan orang yang berhak masuk surga adalah Nasrani, itu adalah pendapat yang dibuat-buat untuk membenarkan dirinya sendiri, karena mereka mengucapkan itu bukan berdasarkan dalil dari kitab Taurat, bukan berdasarkan dalil dari kitab Injil, apalagi dalil dari Al-Quran. Tapi dasar mereka mengatakan bahwa yang pantas dan tepat untuk masuk ke dalam surga adalah mereka, itu adalah karena syahwatnya. Dasarnya itu karena syahwatnya. Dan syahwat mereka syahwat yang batil. Jadi kalau orang-orang sekarang mengaku yang paling pantas masuk surga adalah mereka, berarti niru dengan
apa yang menjadi ungkapannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kul katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Kul katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Hatu lahum bagi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hatu lahum bagi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hatu datangkanlah oleh kalian. Hatu datangkanlah oleh kalian burhanaku. Akan burhanakum akan dalil-dalil kalian. Ay hujjatakum maksudnya dalil-dalil kalian ala dalika atas pengakuan tersebut. Kalau memang kalian ngaku begitu, dalilnya mana? Ay hujjatukum maksudnya dalil kalian ala dalika atas pengakuan tersebut. In kuntum jika ada siapa kalian itu shodiqina benar semuanya. Tusodiqina benar semuanya. Fihi di dalam pengakuan tersebut. Bala iya. Yadkhulu masuk. Biar mereka paham. Sekarang yang masuk surga itu siapa? Yadkhulu masuk al jannata akan surga siapa ghairuhum selainnya mereka Yahudi dan Nasrani. Oh, ternyata malah yang tidak masuk surga yang ngaku masuk surga. Eman bermula orang aslama yang pasrah siapa memasrahkan siapa. Man bermula orang aslama yang memasrahkan siapa man wajahu akan zatnya man. Wajahu akan zatnya man lillahi kepada Allah. Ayi ingkotun maksudnya. Nurut siapa. Ayi ingkoda maksudnya nurut siapa orang. Ayi ingkoda maksudnya nurut siapa orang li amrihi bagi perintahnya Allah. Wahusso dan dikhususkan apal wajhu penyebutan wajah. Man aslama wajahu. Kenapa menyebutkan orang kok yang disebutkan wajahnya? Li'anahu karena sesungguhnya wajah itu asroful adha'i anggota paling mulia. Itu asroful adha'i anggota paling mulia. Faghairuhu maka bermula selainnya wajah. Pakai ruh maka bermula selainnya wajah itu aula lebih utama. Wahua dan bermula man. Orang pengen masuk surga itu tidak cukup hanya aslama saja. Aslam tapi ditambah wahua dan bermula man itu muhsinun orang yang berbuat kebajikan. Muhsinun orang yang berbuat kebajikan. Wahidun maksudnya mengesakan. Muwahhidun maksudnya mengesakan Allah. Falahu maka itu bagaimana ajruhu bermula pahalanya man. Ajruhu bermula pahalanya man inda rabbihi. Di sisi Tuhannya man. Ay maksudnya thawabu amalihi bermula pahala amalnya man. Tawabu amali bermula pahala amalnya man itu al jannatu surga. Wala khaufun dan tidak ada rasa takut alaihi matas mereka. Walahum dan tidaklah bermula mereka. Itu yahzanuna susah siapa mereka.
itu yahzanuna, susah siapa mereka fil akhirati, di dalam dunia. Khauf itu susah atau takut di dunia. Yahzanuna, susah atau takut fil akhirati, di dalam akhirat. Dunia dan akhiratnya hidupnya tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man azlama wajhahu lillah. Bala. Wahuwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih. Wahuwa muhsinu wala khawfun alayhim wala hum yahzanu. Sadaqallahu al-azim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna alayhi. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu Ya Rabbana